Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pembaca semua. Anda bersama saya Ikhwan Nazri dan hari ini kita ada ulasan Surface RT. Saya dah 3 minggu gunakan Surface RT ni sebagai pengganti iPad saya. Okey. Jadi sebenarnya yang anda maklum, kalau anda biasa follow Twitter saya pun, saya memang suka dengan antara muka Windows Metro UI. Sebab antara muka yang ni fresh dan saya rasa better, sangat-sangatlah saya recommend untuk Windows ke Microsoft apa untuk guna je antara muka ni pada masa akan datang. Okey. Jadi buat apa aplikasi yang saya kerap gunakan adalah Twitter, People dan juga Internet Explorer. Sebab biasalah dah nama pun apa manage aman siapa semua kan. Okey. Antara benda yang saya suka mengenai Surface sebab ada keyboard. Now, kalau saya biasa guna yang iPad dua kan, banyak guna keyboard touchscreen. Jadi ruang untuk menaik tu tak banyak. Tetapi dengan type cover ni kira ada ada best lah, rasa type tu bagus lah. Seterusnya saya ingin menunjukkan antara benda yang saya suka mengenai Surface ni, sebab kita boleh membuka PowerPoint dan pada masa yang sama juga kita boleh membuka Twitter pada masa yang sama. Ni Twitter. Sebab saya kat luar jadi saya tak ada internet, tapi saya boleh demokan sebegini. Buka Windows, buka PowerPoint, lihat. Jadi saya boleh full screen PowerPoint ni dan saya boleh tengok Twitter yang terbaru di sebelah kanan saya. Okey. Dan ini adalah bagi saya merupakan salah satu fungsi kesukaan dalam Surface berbanding kalau macam ya, kalau guna iPad saya nak kena double tap lepas tu buka lain, sebab iPad dia just satu aplikasi pada satu masa sahaja. Okey, sepanjang 3 minggu menggunakan Surface RT, saya dapati soket USB merupakan satu fungsi ataupun satu kelebihan yang sangat berguna. Sebab kalau macam dulu saya terpaksa upload file kepada Dropbox, saya terpaksa upload file ke mana-mana, ataupun saya terpaksa letak link melalui iCloud kemudian baru open dekat iPad. Kalau yang ni saya hanya boleh cucuk USB di sini dan terus file tu kita boleh load. Seperti mana yang kita maklum, kalau platform yang mempunyai banyak aplikasi adalah iOS dan Android, dan Windows Phone, Windows punya platform tengah berkembang dan aplikasi dia baru mula nak naik. Jadi tapi bagi saya mengenai ketiadaan aplikasi di platform Windows ni bukan satu masalah yang besar, sebab di akhir hari kita hanya akan menggunakan aplikasi yang kita ingin guna. Jadi saya masih ada Malaysia Traffic Information, Driftmania dan juga Dread. Jadi kat sini saya akan demo sedikit permainan pasal Dread. Dan okey, saya dah biarkan last saya charge Surface ni 3 hari yang lepas. Jadi waktu standby dia sangat lama. Saya masih ada dalam, kita tengok setting jap. Masih ada dalam bau banyak power. Oh, nak bawa kena tengok home. Tak apa nanti. Tapi ni saya demokan jap permainan Dread. Tengok eh. Saya masih boleh main Dread dan tengok Twitter. Jadi kalau pengalaman multitasking ataupun mungkin untuk Windows duo tasking saja, tapi bagi saya itu sudah cukup memadai. Perlu diingatkan tablet ataupun mini netbook merupakan satu peranti yang tidak mempunyai kuasa pengkomputeran yang cukup. Wah, okey dah cukup lah ni. Start. Okey, mari kita lihat kuasa bateri yang saya masih ada. Saya masih ada 31% remaining setelah last charge yang terakhir adalah 3 hari sebelum ini. Jadi agak okey. Okey, untuk foto, saya ingin mengulas sedikit pasal foto. Surface RT dilengkapi kamera beresolusi 720p dan sensor pengimejan megapiksel yang kurang sedikit berbanding yang standard. Dan ini semua gambar-gambar yang telah saya tangkap. Untuk makluman, gambar-gambar ni kalau kita tangkap ada pencahayaan, lawalah. Kalau tak cukup cahaya, dia kurang lawa. Dan satu kekurangan yang terdapat pada kamera di Surface ini adalah kita masa ambil gambar tak boleh fokus. Okey, saya akan tunjukkan Saya nak ambil gambar kamera. Ni dekat Taman Tejas Alam. Anda lihat Saya klik, dia bukan fokus tetapi dia terus tangkap. Saya dapat simpulkan yang mana Surface RT ni dia lebih sesuai sekiranya anda mencari tablet
dan anda lebih rasa nak buat kerja dengan tablet anda. Sebab pertama sekali, keypad ni memang sangat membantu, type cover memang sangat membantu. Yang kedua, perisian-perisian yang tersedia ada iaitu Word 2013, Excel dengan PowerPoint semua memang memudahkan kerja anda dan mampu untuk membuka fail yang anda inginkan. Dan dari segi aplikasi, aplikasi semua boleh tersedia di Windows Store. Namun saya peringatkan di mana Windows RT tidak boleh. Kita tak boleh install aplikasi direct daripada katakan kita ada aplikasi tu dalam USB, kita nak install nak melalui USB, tu tak boleh. Okey. Jadi itu saya daripada saya Kuan Azri. Sekiranya anda sukakan video ini, tekan like, tekan thumbs up, kongsikan bersama-sama kanak-kanak anda dan ikuti kemaskini kami di masa hadapan di youtube.com/amansnetwork ataupun just google untuk amans.tv. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.